Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Desa Piton. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya agar thumbnail YouTube kita lulus di TubeBuddy. TubeBuddy ya. Jadi ada sebagian teman yang membuat thumbnail tetapi tidak lulus di TubeBuddy. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita ketahui dulu apa itu TubeBuddy. TubeBuddy adalah salah satu aplikasi untuk pengembangan channel YouTube. Ini sangat membantu sekali karena ini bisa kita untuk mencari ide dan hashtag, udah gitu SEO, searching engine optimization ya. Kita lihat TubeBuddy, ini saya punya TubeBuddy. Oke. Di sini saya ada thumbnail. Ya, belum saya buat thumbnail, tetapi thumbnailnya belum lulus ya. Dari salah satu video saya ini. Batu bara sang ya ini. Paling atas bro, upload request thumbnail. Oke, di sini thumbnail saya tidak lulus ya, tidak bercentang hijau. Bagaimana caranya? Saya akan berikan bagaimana biar agar thumbnail kita lulus ya. Di sini jika kita mengupload melalui ini YouTube Studio. Oke, YouTube Studio. Oke, di sini saya akan coba upload melalui YouTube Studio thumbnailnya. Mana dia? Di sini saya akan coba upload thumbnail di YouTube Studio. Ini ya, saya coba upload, simpan. Apakah thumbnail yang saya upload melalui YouTube Studio ini apakah lulus di TubeBuddy? Kita akan lihat. TubeBuddy mana dia? Wow. Refresh dulu sekali. Oke guys, di sini tidak lulus. Ya, di sini ya udah ada nih thumbnail kita tidak lulus. Jadi bagaimana caranya agar ini bisa lulus di thumbnail kita di TubeBuddy? Oke, langsung saja. Kita harus melalui, karena saya menggunakan Android, saya gunakan Google Chrome dan langsung masuk ke ini, ke YouTube ya, login di YouTube. Terus di sini, oh, tunggu sebentar. Oke, tadi saya kembali. Ya, edit video ya. Oke. Ini panel yang sudah ada. Saya akan klik lagi, saya ubah. Dan saya akan memasukkan dengan yang sama ya, dengan yang sama. Jadi di sini saya klik simpan ya, saya memasukkan, saya ubah dengan memasukkan yang sama. Oke, kita lihat
perubahan disimpan di pribadinya. Apakah lulus? Batubara. Oke guys, ini adalah satu pembuktian bahwa jika kita mau mengupload thumbnail di agar lulus Tabibadi itu, kita langsung melalui Google Chrome atau kita ubah menjadi desktop untuk komputernya ya. Jadi begitulah caranya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Wassalam.